Tadi aku ke rumahnya Yasmin. Yasmin temannya juga nggak tahu Wulan ada di mana. Tiana, kamu kenapa? Itu? Ini loh, Mas. Tadi ada orang yang ngelempar tasnya Wulan ke depan rumah kita. Terus pas aku kejar orangnya, dia langsung kabur. Apa? Lempar tas ini? Astaga. Ini semuanya masih utuh. Tapi kenapa cuma tasnya aja? Ini Wulannya mana ya? Iya, aku juga nggak tahu, Mas. Astagfirullahaladzim. Ini kalau sampai besok pagi Wulan nggak ketemu, kita harus lapor polisi. Itu satu-satunya cara. Nggak ada yang lain.